Namanya siapa? Icawati. Icawati umur asli berapa tahun? 25 tahun. Sudah menikah? Single. Single? Iya. Tinggi dan berat badan berapa? 70 kilo. Tingginya berapa? 153. Oke. Tempat tanggal lahir di mana? Subang, 16 Agustus 1993. Ica boleh diet ya? Turunkan berat badannya ya? Boleh? Iya, Mek. Boleh. Banyak olahraga, banyak air, minum air putih, ya. Ya. Kalau malam makan kurangi nasi, ya. Sayur, buah boleh banyak, ya. Ya. Mesti rajin olahraga, ya. Ya. Oke. Ya. Kedua orang tua masih ada? Ayah udah meninggal. Ayah meninggal, ada ibu? Ada. Oke, berapa bersaudara kamu punya? Satu, cuma saya doang. Kamu anak tunggal? Iya. Betul, betul keluarga ada izinkan kamu? Kamu anak satu-satunya? Iya, betul. Kamu betul mau kerja? Iya. Oke, apa tujuan datang mau kerja? Mau mencari itu, ringgit. Ringgit, buat siapa uangnya? Buat orang tua, sama masa depan saya. Oke, bagus. Kamu ada pengalaman kerja? Ada di Jakarta. Jakarta saja? Iya. Kerja di Jakarta berapa tahun? 2 tahun. Tahun berapa? Tahun 2015 sampai 2017. Di Jakarta kerja apa saja? Bersih-bersih, memasak, sama jaga anak. Bersih-bersih, jaga anak. Masak. Jaga ya. Jaga anak umur berapa? 2 minggu. Baru 2 minggu, baru lahir saja? Iya. Kamu tak ada takut? Kamu kan belum menikah, belum punya anak, tapi kamu jaga baby umur 2 minggu. Kamu boleh? Boleh. Takut tak awal-awal? Awal-awal. Iya. Awal-awal takut, sekarang udah tidak. Sudah terbiasa ya? Iya, udah terbiasa. Oke. Sepulang dari Jakarta, ada kerja kemana lagi? Itu pabrik. Di pabrik saja. Di wilayah mana? Di wilayah Subang. Subang saja di pabrik. Iya. Sekarang mau ke Malaysia. Iya. Kenapa pilih Malaysia? Pengalaman. Kenapa? Dulu aja. Pengalaman. Pengalaman ya. Sekalian cari uang. Iya. Oke. Betul mau ke Malaysia kerja? Iya, betul. Di sini kerja dengan di Indo beda ya. Di sini rumah majikan banyak besar. Ya. Bukan ya. Bukan macam di Indo rumah kecil boleh beberapa orang pekerja dalam rumah ya. Ya. Di ya. Sini rumah besar, cuci kereta, memasak, kemas rumah dikerjakan sendiri ya. Kadang-kadang ya. Di rumah majikan ada kanak-kanak atau baby, ada orang tua, jadi kamu pun kena bantu jaga juga ya. Ya. Kamu ada takut ya. Anjing? Ya. Ada takut anjing? Takutnya kenapa? Takut gigit. Takut gigit. Ya, iya. Tapi di anjing sini di rumah majikan bukan anjing garang yang gigit-gigit ya. Anjing ya. Di rumah majikan anjing mahal, anjing peliharaan, ya, anjing rumah. Jadi ya. Mereka anggap anjing itu sebagai kawan sendiri, keluarga sendiri, ya. Ya. Paham ya? Paham. Kamu boleh bantu potong masak daging babi, cuci, memotong, memasak, boleh? Siap. Siap ya. Siap. Boleh jaga kanak-kanak di bawah 5 tahun. Boleh. Jaga jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers, boleh? Boleh, siap. Bersihkan kotoran ya. Ya. Siap ya. Siap. Kemas rumah besar, banglo, rumah banglo, siap? Siap. Cuci kereta, boleh? Boleh. Boleh ya, jadi kamu kerja apa saja, boleh, siap ya? Siap. Tak ada pilih-pilih kerja, tak ada pilih-pilih majikan, ya? Ya. Semua ya. Mesti siap. Ya. Siap. Oke. Kontrak kerja di sini di Malaysia 2 tahun, tak boleh pulang sebelum finish. Mesti habiskan kontrak 2 tahun, ya. Kamu ya. Kamu nangis atau keringat? Keringat. Oh, tak nangis kan? Tidak. Di sana panas. Oke. Okay. Ya, di sini kontrak di sini 2 tahun. Selama 2 tahun sebelum habis finish tak boleh minta pulang ya dengan alasan apapun. Mesti habiskan kontrak dulu 2 tahun baru boleh pulang. Selama 2 tahun kontrak tak ada tak boleh pegang handphone, tak ada libur, telepon ke rumah 1 bulan 1 kali ya. Dan untuk uang gaji kamu tidak boleh tiap bulan dikirim habis semua ke rumah, tapi separuh saja. Transfer
Uang gaji kamu pun 3 bulan satu kali separuh saja, yang separuh simpan dalam tabungan kamu ya. Jadi kamu di sini mesti ada tabungan rekening sendiri nanti di Malaysia sini ya. Tiap-tiap bulan uang gaji kamu masuk ke rekening kamu, kalau mau transfer ke rumah 3 bulan satu kali separuh saja ya. Yang separuh lagi tetap mesti dalam tabungan kamu ya. Paham ya? Paham, Mem. Tempat tanggal lahir di mana? Di mana? Di Subang. Subang. Tanggal bulan tahun berapa? 16 Agustus 1993. Oke, betul mau ke Malaysia sini kerja ya? Ya, betul. Siap. Dan siap kurangkan berat badan ya, diet. Tapi dietnya yang sehat ya, jangan sampai tak makan. Makan boleh, pagi boleh, siang boleh, tapi malam kurang sikit dan banyak olahraga. Banyak minum air putih ya. Ya.